Ih, panen singkong. Panen singkong, Lur. Yang kemarin minta bukti, ini saya panen sendiri tanpa diborong. Nanti kita lihat. Kita kasih lihat hasilnya. Perkiraan 1/4 hektar 15 ton umur 7 bulan jenis singkong skoci. Sistem tanam rapat. Saudaraku, sebagai petani kita harus lebih cerdas. Kita harus fokus terhadap hasil, bukan bagusnya buah tiap batang. Buah bagus per batang bisa 10 kilo, tapi itu masih kalah hasilnya dengan sistem tanam kita. Dan belum pernah saya jumpai singkong umur 7 bulan tembus 15 ton 1/4 hektar. Baru cara saya yang tembus 15 ton 1/4 hektar umur 7 bulan. Maaf Lur, bukannya sombong, tapi berbagi pengalaman agar kita sebagai petani lebih cerdas bagaimana cara meningkatkan hasil panen. Ini buktinya Lur, saya panen. Ini saya panen sendiri ya, tidak diborong. Nanti kita kasih lihat hasilnya setelah ditimbang di pabrik. Mari kita review singkongnya Lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani bertopeng. Salam satu hobi petani singkong Indonesia. Di video kali ini saya akan membagikan sebuah informasi panen sistem tanam rapat Lur. Ini singkong yang sudah saya review kemarin untuk sistem tanam rapat yang buahnya tempuk. Sekarang umurnya 7 bulan lebih, 7 bulan setengah. Untuk waktu tanam udah saya informasikan kemarin. Dan ini sekarang posisi di plakput. Ini luasnya 1/4 hektar nih. Dari sini perbatasannya. Depan ini sampai itu udah dicabut separuh. Karena target 15 ton ya. Ini udah dicabut separuh, nanti kita review buahnya. Umur 7 bulan setengah. Jenis singkong skoci, target 15 ton, luas 1/4 hektar atau 60 ton luas 1 hektar. Ini 1/4 dicabut separuh setengahnya karena perkiraan dapat 7 ton setengah. Ya, setengah lahan ini maksudnya, yaitu swolon atau 1/8 hektar. Luasnya ini 1/4 dicabut separuh. Perkiraan kata yang cabut tadi 7 ton. Kalau perkiraan kita 15 ton ini semua. Tapi nanti hasilnya kita nggak tahu. Batang ada 8.000 karena sistem tanam rapat. Buahnya ini yang udah dicacak. Nanti kita coba timbang. Kalau sistem tanamnya rapat Lur, ini tadi udah saya jelasin, makanya ada rapat banget. Jaraknya ke sini juga rapat untuk antar larian. Nih 1, 2, 3, 60 cm rata-rata, sananya 45 cm. Ada 8.000 batang, kalau ada 2 kilo 16 ton ya. Perkiraan 15 ton ya, umur 7 bulan setengah. Nanti kita coba timbang. Kalau batangnya kurang lebih 8.000 ya. 1/4 hektar. Ini timbangan. Kita nolin dulu. Gas. Ini contoh buahnya yang udah dicabut orang ini. Coba-coba kita timbang. Ini langsung ya, tanpa edit. Coba kita lihat. Terlalu panjang Lur, susah nimbangnya.
fase sahur. Udah lur, bisa lur. Ini lur, ada 3 kilo. Kalau hitungan ini ya 24 ton. Cuman ini sama ininya belum kita rempel, coba kita rempelin. Tanpa ditambah ini edit, ada buahnya 1. 2, 3, 4. Kita skip, susah. Kita timbang lur. Buahnya cuma ada 5. Lagi besar-besar. Kelihatan gak lur? Lihat, 2 batang aja udah sekilo lur. Apa gak saking bobotnya singkong ini lur? Ah lur, itu lur. Lihat lur, ada 3 kilo lur, tadi 3,5. Jadi ininya setengah kilo panggalnya. Tuh, ini ada 3 kilo, kalau nurut ini ada 24 ton ini. Cuman ini yang bagus ya. Kalau yang gak bagus ya kurang. Ini contohnya, kita buang dulu. Kita coba lagi, ada lagi ini. Ini contohnya. Coba kita timbang yang ini. Kilo lur. Coba kalau kita potongin ini bersih. Ini bonggolnya ada berapa ini? Waduh, enggak nol ini. Kita timbang lur. Oh, ini ada 3 on ininya. Lihat lur. Lur, 1 aja sekilo lur. Ini. Apa enggak saking beratnya lur? Lihat ini lur. 1 sekilo lur. 1 batang sekilo. Nih. Tambah lagi. Singkong ini berbobot ya lur ya, daripada Garuda, Kasesat, pengalaman saya. Lihat lur, ada 2 kilo 9 on. Seperempat bisa tembus 20 ton lebih ini. Ini yang tadi, ini yang ini, apa mau kita coba lagi, itu masih ada. Apa kurang malam lur? Tambah lagi lur. Satu lagi ini lur. Coba ya. Kita bawa ini lur. Ah, biar mantap. 2,5 kilo. Kita pokolongin lur lah, potongin. Susah sih ini. Dah lur, 0, 1, hampir 1 kilo. Lihat batangnya memang, singkongnya memang berbobot.
satu batang 1 kilo, 2 batang, 3 batang, 3 buah. Telur 2,5 kilo, Lur. Ini belum ketimbang 2,5 kilo. Populasi 8.000 batang seperempat hektar. Nah, ini udah kita sudah dicoba 3 pohon ya, Lur. Itu masih lagi kalau mau nyoba, tapi udahlah cukup. Sekoci emang jos, Lur. Satu gini ada 1 kilo, Lur. Nggak percaya ini, coba kita buka. Ini, Lur. Satu ini, Lur. Timbang. Itu, Lur. 1 kilo. Saking berbobotnya ini singkong. 1 buah. 1 kilo. Kita timbang lagi, Lur. Jelas, Lur. Hebat nggak, Lur? Oke. Singkongnya ra gembel iki. Lapis sistem tanam rapat. Kuline jemputan ini yang punya doa Rasul. Ini mantan anak buah kamu, anak buah yang punya doa Rasul. Oh, katanya bukan mantan doa Rasul Sinar Abadi. Mantan jemputan ini dari Purwokerto ini. Ini, Lur, yang belum dicacah, Lur. Nah, yang ini kulit jemputan dari Mojokerto ini. Dulur. Ini mungkin ada 2 kintal lebih ini, 3 kintal paling lah. Satu tumpuk ada mungkin berapa tumpuk? 100 meter itu ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 paling, Lur. 45 dikali 3 kintal ya, 12 ya, paling 2 kintal ya. 9 ton kalau 2 kintal. Ini yang biasa caput pasti tahu ini kira-kira berapa, kalau 1 kintal pasti lebih ini. Rokok dulu, Lur. Sana ngadep matahari mungkin blur ya. Tuh. Tumbuhannya tuh. Separuh ini japut tuh. Suruh ngambilin air, Lur. Nah, anu, sepenting ki lek nandur rapi ya rada oleh lah duit. Iya, aduh. Lek masalah rego ora iso ngatur. Ora iso. Sing penting apik ana. Apik ana ya rada oleh duit. Sing duwe panggon. Iki malah sing japut jare saiki iki wis enek sarit. Endi? Saiki iki tapi mbuh kae. Karep mobile. Separuh belum ada, tapi katanya nggak muat. Targetnya 15 ton, umur 7 bulan. Ini, Lur, pelan-pelan, Lur. Ini, Lur.
seperti Garuda yang buahnya ada 15-20. Tapi nyatanya ton asalnya tinggi, ini beratnya bagus, gedenya bagus, jarak tanam rapat. Nih. Keluar sampai kualan yang dapat lur.